Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Oke, kita lanjutkan tutorial kita menggambar school conveyor ya. Untuk part yang kali ini kita akan memberi sedikit detail ya. Mungkin untuk motornya saya nanti nggak mendetail ya, karena saya belum menggambar detailnya motor. Kali ini saya mau mendetail bor sama baut ya, memberi baut. Untuk baut saya sudah membuat di sini tool palette. Ini saya membuat sendiri. Kalau teman-teman ingin membuat sendiri untuk baut yang dynamic block, bisa teman-teman lihat di channel saya. Cuman untuk baut saya tidak membuat videonya ya. Yang saya buat adalah di bearing yang ini, bearing CF ya. Untuk baut saya rasa hampir sama membuatnya. Yang penting kita tahu tabelnya. Kita bisa membuat gambarnya, nanti bisa kita masukkan tabelnya sehingga ketika kita butuh untuk memasukkan baut, kita tidak perlu menggambar atau memperpanjang lagi, tinggal pilih di tabelnya ya. Ini langsung aja kita buat bornya, tutup ini sama bodinya ini. Oke, ini karena berbeda, kita bikin berbeda juga untuk bornya ya. Oke, kita cari sekarang kita kerja di layer tutup atas satu. Kita kunci semua dulu, tutup atas satu, kita buka kuncinya, kemudian yang lain kita tutup aja dulu. Nah, Ctrl A, kita kerja Ctrl, pilih tutup ini, kita matikan semua supaya lebih mudah ya. Oke. Kita bikin lingkaran bornya, mungkin kita nanti pakai baut M6 ya, jadi bornya mungkin bor 8 mili ya. Kita bikin bor di sini. Diameter 8 mili. Mungkin satu aja kita taruh dulu. Center. Kalau susah untuk snapnya terlalu banyak double ya, kita bisa supaya lebih aman tidak salah klik, kita ketik center karena dia lingkaran ya, kita ketik center supaya lebih mudah aja. Kita taruh di pinggir sini dulu aja. Geser 25 mili, kemudian kita geser lagi 20 mili. Tampak atas saya mau mirror aja supaya lebih mudah. Mirror, mirror. Oke, isometrik lagi. Kita bikin garis untuk membantu nanti kita membuat array ya, supaya tidak menaruh satu-satu. Oke, kita extrude. Oh ya, tebelnya ini berapa ya? Distance 1, 2, end point 2 mili. Kita extrude 2 mili. Sebenarnya lebih panjang juga nggak masalah ya, atau kita bikin lebih panjang aja ya. Extrude panjang ke bawah aja. Oke. Sekarang kita butuh untuk array, ini kita buang aja nggak apa-apa.
Array path, pilih yang path ya, karena kita membuat jalur di sini. Tidak agak susah ngekliknya ini. Nah, sudah. Kita oke dulu, kita cek jaraknya berapa. Between-nya 399 atau 40 mili, 40 senti ya, terlalu jauh. Kita rubah dulu, jangan measurement, tapi kita divide aja ya. Divide itu berarti jarak dari sini ke sini kita bagi. Coba kita isi 14. Jaraknya jadi 188. Oke, sudah cukup. Jadi 18 ya, 14 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 port. Ini saya copy dulu karena saya butuh untuk mengcopy, bukan copy ya, untuk mengeber casingnya ya. Saya kasih jarak angka aja supaya nanti waktu mengembalikan lebih mudah. Geser 1 meter, kita explode karena saya nanti mau pakai comment ini ya, subtract. Nah, untuk melubangi ini, jadi kalau masih bentuk array kita bisa, jadi kita explode dulu, explode, kita ketik X aja juga bisa ya. Oke, sekarang kita tutup dua, kita lihatkan karena kita juga butuh untuk melubangi ini ya. Tampak samping aja, left, kita sepertinya double tadi, mirror dari sini ke sini. No, kalau dipilih yes berarti ini hilang ya, jadi kita pilih no aja. Nanti saya mirror lagi aja karena saya rasa sudah nggak terlalu bagi empat ini sepertinya. Kita bikin garis bantu. Oke, kita del lagi, kita array lagi, array pas. Oke, enter dulu. Kita divide lagi lebih mudahnya. Saya lebih suka divide ya, karena baginya sama. Kita isi 4 aja, 158. Oke, sudah cukup lah. Kita geser lagi, copy 1 meter ini, biarkan aja nanti waktu garisnya, kita biarkan aja nanti, jadi waktu memasang bautnya juga lebih mudah. Nanti kita pakai comment array juga, explode. Ini tutup atas 2. Kita pindah dulu ke layar, ke layer tutup atas 2. Tutup atas 2 kita matikan. Oke, ini kita ganti tutup atas 2 juga. Supaya lebih mudah ya, kita mengerjakan ini dulu. Select object ya, subtract, select object yang mau kita lubangi, enter, kemudian kita pilih object yang untuk melubangi. Kita blok semua aja, nggak apa-apa. Pencet shift, klik yang tidak jadi. Oke, sekarang enter, sudah berlubang. Ketuk atas ini kita nyalakan, yang ini kita tutup dulu, turn off. Oke, ini kita buka dulu kuncinya, layar kita rubah ke sini,
Kita lubangi juga substrat selek untuk melubanginya. Sudah berlubang. Sekarang kita tutup dan off. Tadi yang ini belum saya lupa ya, yang ini kita ganti layer dulu, kita explode. Oh, jangan di explode dulu. Kita geser dulu aja kembali. Oh, masih lock ini. Move 1000. Kita export dulu. Explode. Nah, kemudian kita pindah ke layer casing ya. Karena kita mau melubangi casing, pencet shift yang nggak jadi, baru diklik yang nggak jadinya ya. Kemudian ini garisnya juga kita hilangkan. Layernya kita ganti ke casing. C, casing. Oke. Terus, oh garisnya tadi ikut ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita tutup, turn off, kita masuk ke casing, nyalakan. Oke, ini tadi kita ganti ke tutup 2 ya, tutup atas 1 bukan 2. Oke, sekarang kita lubangi casingnya, enter. Ah, tampak samping aja lah, right. Lebih mudah untuk ininya ya, apa, mudah untuk menseleknya nanti. Substrat casingnya kita klik, kita blok semua aja, kemudian pencet shift good this yang nggak jadi diselek, kemudian kita enter. Udah berubang semua ya. Oke, kita tampilkan semua, nyalakan, kita lock aja semua, nggak apa-apa. Sudah bagus, kita select ke apa namanya ini, layer 0 kita buka. Sekarang, oh ya, ini kemarin belum dilubang ya. Coba kita copy aja. Oh, nggak bisa di copy, ini tutup depan. Kalau nggak salah ini kemarin saya lupa, belum saya lubang untuk, nah ini belum kita lubang. Kita kunci aja dulu, tutup depan, tutup belakang, kita buka. Yang lain kita tutup, turn off. Tutup depan dulu. Ini kita nyalakan karena oke. Oh ya, bearingnya kita buka juga ya. Untuk membuat lubangnya ini. Oke, circle. Kita ambil dari sini aja, extract edge ya, kita mengekstrak gambarnya. Oh iya, ini saya kunci lupa. Oh ya, ini gambar blok ya, jadi ini di dalam bloknya, jadi kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa kalau gini kita export dulu mungkin bisa, tapi saya rasa nggak usah lah. Ini kadang di dalam blok ya, jadi bukan solid, jadi dia di dalam blok, jadi nggak bisa kita tempel seperti ini. Kita ukur aja distance center ke senternya berapa.
83. Jadi kita bikin aja 83, terus diameternya kita klik aja, nanti keluar di sini boot size M10, berarti diameter 12. 83 diameter 12. Miring kita matikan. Diameter kita ganti 12. Oke. Center. Nah. Delapan tiga. Oke. Kita copy ke bawah 83. Kita kasih garis bantu untuk meletakkan di senternya ya. Jadi biar lebih mudah aja. Middle center. Oke. Kita extrude. Mungkin yang di sana juga butuh, kita copy aja, copy di posisi tengah, di tengahnya ini juga, subtract, kita lubangin. Ini layarnya tutup belakang, berarti kita pindah ke tutup belakang. Lubangnya ini juga kita ganti tutup belakang. Lalu kita lubangi, tapi lubang. Oke, kita tampilkan semuanya lagi. Kunci. Sekarang kita memasukkan baut. Ini jangan dikunci, kita kembali ke layer 0. Metric head 1. Hexagonat murnya. Flat washer, metric split, ini yang lock washernya ya. Posisi di nol semua. Oke, posisi lock ya, keterkunci, baut, baut, mur, ring, ring, ini nggak usah. Kita buka. Soalnya dia apa masuknya ke layer ini ya. Layer ini kita masukkan ke baut aja, metric bolt. Ini kita layer masukkan layernya ke mur hexagon. Ring layer ring metric bed washer. Layernya ring metric split washer. Oke. Ini mungkin tadi kenapa ketika saya klik ini sudah pindah ke layernya. Ini waktu saya bikin bloknya, mungkin belum saya pindah ke layernya ya. Jadi langsung ke 0 ya. Ketika saya masukkan seperti ini dia ke 0. Nah, layer 0. Nanti saya rubah aja. Oke, kita pakai M12. M10. Panjangnya pakai 35 aja karena ini tebelnya 12, ini 12, saya rasa juga cukup untuk 35. M10 ini tadi mur pakai yang tipis aja, tebal aja. M10. Oke. Ini langsung aja tidak saya bikin ulirnya ya, dreadnya ya, karena memang kalau kita menggambar dreadnya nanti berat nanti proses AutoCAD-nya. Jadi saya bikin polos saja, yang penting kita punya material baut sehingga kita bisa masukkan. Mungkin untuk digambar breakdown-nya kita kasih aja M berapa, nanti dread berapa gitu aja. Memang sengaja saya tidak apa namanya tidak saya bikin ya karena nanti berat. Oke, kita gabung dulu, move
center. Kita move ini center, masukkan ke centernya ini, kita geser 12 12, berarti 24 mili. Oh ternyata kurang panjang ini. Ini pakai 3D align aja supaya mudah. Center. Sampingnya, kemudian luarnya kita center, sampingnya, kemudian luarnya. Oke, kita kurang panjang ini. M10 35, berarti M10 yang 40 aja. M10 yang 40, oke. Nah, panjangnya sudah cukup panjangnya ya. Oke, sebelum kita pindah, kita bikin garis bantu dulu di sini. Kemarin sebenarnya masih ada garis bantunya, ini saya buang kemarin, lupa. Ini layarnya tutup depan. Tutup depan. Kita buka layarnya, kita pilih ke sini. 1 2. Oke, kita pilih garis pinggirnya aja. Karena memang buat garis bantu ya. Kita join. Enter, sudah jadi join. Kita offset aja 20. Jaraknya kalau nggak salah 20 ini. Wah ini susah, kita geser aja. Spin line move. Oke, gak apa-apa lah, kita blok aja, nanti kita geser lagi. Move 500. Ini kita geser lagi 500. Sekarang kita offset 20. Tampak depan. Kita pendekkan 20. Oke, tadi kita besarnya 500 ya. 500 kita masuk, kita pilih ke Southwest Isometric. Oke, ini kita sudah. Sekarang kita pakai perintah 3D align ini untuk memindah ya, untuk memindah tapi dengan cara 3D dengan 3 titik acuan ya. Kita acuan sini karena ini nanti yang nempel sini ya, pakai center nyaring ini. Kita ketik center, klik centernya ini, kemudian atas sampingnya, kemudian luarnya. Kita masuk sini aja gak apa. Center, sampingnya, luarnya. Kita masuk. Kemudian kita tutup semua dulu aja supaya nggak terlalu banyak. Kita tutup kecuali baut, mur, ring 1 2 3 4, tutup down, tutup belakang sama casing. Oke, yang lain kita matikan aja. Ini sudah masuk ya. Ini saya array aja, array memutar, array polar, axis of rotation, berarti aksisnya kita pilih center sini dan center center dalam, center luar. Oke, kita kasih 4. Oke, sudah cukup. Kita cek, kelihatan bearingnya.
udah keluar ya. Oh, ini tadi buka semua. Quick pairing dulu. Sudah masuk, kita tampak samping. Kita mirror aja. Ini mirror. Middle. Oke. Ini kita cek lubangnya berapa distance. Lubang 12 berarti M10 juga. Ini 12 12 24 berarti sama bautnya sama ini. Kita copy aja. Explode. Oke. Move. Center. Kita masukkan sini. Center. Ini ada blanknya ya. Blanknya juga saya keluarkan. Kita keluarkan aja blanknya supaya terlihat. Nah, jadi tebelnya sama kebetulan aja ya ini. Alright, pass. Kita klik garisnya ini. Nah, salah saya. Ngekliknya saya tadi. Jangan yang samping sana, tapi yang sini. Supaya dia enggak belok ke sini ya. Alright. Pas. Kita klik sini aja. Udah cukup. Oh, caranya salah ini ya. Kita pilih divide aja. Alhamdulillah, langsung pas. Oke, tampak samping. Mirror, oke, pilih middle-nya, body. Oke, sudah masuk. Bautnya udah bagus ya. Sekarang tutup atas, tutup atas. Ada dua tadi ya. Kita ukur distance. Mili berarti pakai M6. Kita save dulu. Kita ambil di tool palette M6. Daripada kita mengcopy mengambil banyak, kita ambil ini aja. Copy, kita explode. Ambil satu aja. Diganti M6. M6 panjangnya itu 2 mili sama 3 mili berarti 5 mili tambah 4, 9 tambah 15 berarti pakai yang 20 cukup atau 22. Oke, ini kita ganti M6. Ini kita ganti M6 juga. Ini kita ganti M6. Move. Center. Kita masukkan ke center sini. Pas. Tebalnya tadi 5. Center. Klik. Center. Kita geser 5 mili. Kita move center. Center panjangan ya.
kita ganti aja M6 18, masih kepanjangan sedikit, M6 16. Oke, ini bagus. 3D align. Center atas, atasnya center, oke, kita copy aja dulu. Nah, nanti kita butuh dua ya, kita blok lagi, blok reference 4 sudah benar, array path tuh salah, array path, oh iya saya lupa ini nggak boleh lock posisi layernya ya, tutup atas satu, kita buka aja lognya. Ah, baik. Pak, kita klik. Oke, kita ganti divide. Jumlahnya tadi 22. Ah, salah. Berapa tadi ya? 24. Oh, kebanyakan. 18 kalau enggak 16. Ah, lupa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oh, 14. 14. Oke, sudah pas. Tampak atas kita mirror aja karena sama persis ya. Mirror. Oke, sudah bagus. Sekarang kita copy yang ini. Copy center. Oke. Center. Kita del aja, kita blok mirror, ah bukan mirror, array. Ganti divide. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. 4. Mirror. Center sini ada. Nggak bisa, apa atas. Mirror. Oke, sudah bagus. Oke, kita perlihatkan semuanya. Kita kunci semuanya. Oke. Ini garisnya nanti kita buang aja, tapi nggak usah, nggak apa. Sip. Saya rasa untuk detailingnya sudah cukup ya. Mungkin nanti untuk tutorial berikutnya saya mau memberi, karena ini terlihat ya, kita harus memperlihatkan untuk ulirnya. Tapi mungkin nanti untuk warnanya kita rubah di, kita rubah aja nanti warnanya sesuai yang sesungguhnya ya.
karena sudah di layer jadi lebih mudah ganti warnanya. Saya rasa sudah cukup untuk detailing. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.